Selamat duit aku. Kau ni Samad, setiap tahun aku jadi amil kat sini. Tak pernah-pernah kau bayar zakat fitrah. Dah kenapa? Eh, bukannya saya tak mau bayar. Ingat tak tahun lepas macam mana? Sebelum solat kaya aja, saya terus nak bayar. Tapi... Tapi ramai dia, tak relax. Dah pula tu, matahari, hui, panas lit-lit, ya Allah. Terus saya tumbang tau. Saya terbangun ya. Saya sudah ada dekat rumah terbuka. Wow. Bau lauk. Ya je kau ni. Lepas tu, 2 tahun lepas, kau nak explain macam mana pula? Oh, tahun lepas lagi lah Tok Imam. Ketentuan Tuhan dah. Saya bangun dengan niat pertama saya nak bayar zakat. Itu je matlamat saya hari itu. Saya bangun-bangun je. Terkini, Malaysia diisytiharkan darurat kerana wabak COVID-20. Hanya Tuan dan perabot dekat rumah saya saja tahu macam mana hati ini sedihnya tak dapat laksanakan zakat hari itu. Habis tu, 3 tahun lepas. Siap, sabar. Sabar. Mesti Tok Siak dah lupa ni kan. Masa saya on the way nak bayar zakat, saya bangun-bangun je. Terbalik dah kereta saya. Eh, belum habis lagi Tok. Saya keluar saja dari kereta Tok. Ini Tok mesti tak percaya pula. Tenang. Samad, kenapa tak beli online je? Senang, tak payah nak batalkan panjang. Oh, boleh? Boleh? Mudah je. Ni baru cerita pasal zakat fitrah. Zakat harta kamu ada bayar? Zakat harta? Dah, lepas ni tak ada alasan dah. Semua dah dekat ujung jari. Kesian kat Ultraman, tak habis-habis ni salah kan? Tapi Tok, mobile data saya habis. K.O. Jom bayar zakat fitrah di fitrah.zakat.com.my dan zakat harta di zakat.com.my. Wish, mudahlah bayar zakat online ni. Tak adalah aku terdepan lagi bayar kalau busy lah orang saksa lepas ni. Selamat Hari Raya Aidilfitri.